Ya pemirsa, kapal pengangkut semen 10.000 ton Sing Soon No. 1 hari Minggu kemarin karam dihantam badai di lepas pantai Kaohsiung, Taiwan. Ya, dari 17 ABK asal Indonesia dikabarkan 5 orang berhasil selamat. Sementara 12 orang lainnya hingga kini masih hilang. Inilah detik-detik terakhir tenggelamnya kapal Sing Soon No. 1 pada hari Minggu 30 Oktober pukul 15.00 waktu setempat yang terekam video amatir. Kapal pengangkut semen berbendera Panama ini terlihat terombang-ambing di lepas pantai Kaohsiung, Taiwan dan tenggelam akibat dihantam badai angin Changhua, Waihai. Di atas kapal yang tenggelam itu ada 20 ABK asal Indonesia, namun sebelum kejadian kapal karam dari 20 ABK, 3 ABK Sing Soon No. 1 diturunkan dari atas kapal. Menggunakan helikopter menuju rumah sakit terdekat karena mengalami kecelakaan kerja. Sementara 17 ABK lainnya bertahan di atas kapal, kondisi kapal saat itu mengalami gangguan mesin. Ini adalah rekaman video saat 17 ABK kapal mencoba menyelamatkan diri. Dalam kepanikan, berpacu dengan waktu sebelum kapal tenggelam, mereka menaiki sekoci kapal untuk menuju pesisir pantai terdekat. Nahas, dari 17 ABK yang menaiki sekoci, tidak semuanya selamat. Hanya 5 ABK yang saat itu berhasil diselamatkan kapal kontainer yang melintas di lokasi kejadian. Sementara 12 ABK lainnya dinyatakan hilang dalam kejadian tersebut. 5 korban yang diselamatkan kru kapal Evergreen masing-masing bernama Inggar Prasetya Nurdika, Rezeki Muji Sulistianto, Satria Diri Tonga, Tedio Arizal Taufik, Rinto Calvin Sembiring. Sementara 12 ABK lainnya hingga hari kelima ini belum ditemukan keberadaannya, termasuk salah satu ABK asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang berada di atas kapal Sing Soon No. 1. Nah, ada satu warga Sulawesi. Ah, benar. Kebetulan kita ini, satu angkatan kita dari PIP Makassar, angkatan 30, dan rekan kita itu berasal dari Bulukumba, namanya Andi Agung Matula. Di kapal Sing Soon No. 1, Agung Matola menjabat sebagai kepala kamar. Demikian laporan Idris Tajanang dari Makassar, Sulawesi Selatan.